I mulakan kuliah ini dengan sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa sallam insyaallah Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yamdin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulai yakunu minal muhtadin sarqallahu azim. Maksudnya hanya orang yang memamerkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, dan mereka itu mendirikan sembahyang serta menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, atau kama qala Rasulullah sallallahu. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu itu sehingga aku kata Rasulullah lebih ia kasihi melebihi kasihnya kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada manusia sekiranya. Alhamdulillah yang mati fadil tu imam kita, seluruhnya Tuan Bilal, seluruhnya Tuan Siak, pengurusi masjid, datang kawasan masjid, semua muslimat ya rahmatullah ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala mengizinkan sekali lagi perjumpaan kita pada pagi ini, pada subuh pagi ini, dengan banyaknya keberkatan dan kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan pahala pada orang yang datang salat semayang subuh berjemaah. Sehingga kan Nabi SAW pernah menyebutkan bahawa kalau seandainya manusia itu mengetahui akan kelebihan semayang subuh secara berjemaah, nasib mereka akan datang, kan? Walaupun daripada mana pun mereka datang, walaupun mereka terpaksa merangkak sekalipun mereka akan datang. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung fasal yang ke-8, mengenal Allah Ta'ala dan memahaminya, di muka surat 275. 275, itulah. Baik. Kita lihat setelah itu Syekh menyatakan, betul ya? Setelah itu Syekh Ibn Athaillah Sekandari menyatakan bahawa At-tayyul hakiki antatwiyal masafatad dunya, antatwiyal masafatad dunya anka hatta taral akhirah akrabu ilaika minka. At-tayyul hakiki antatwiyal masafatad dunya anka hatta taral akhirah akrabu ilaika minka. Maksudnya lipatan yang hakiki. Lipatan yang hakikat yang sebenarnya. Antatwiya masa pada dunia, bahawa berlipatlah jarak dunia.
masafah ni jarak lah. Bahawa berlipatlah jarak dunia anka daripada engkau hatta sehingga taral akhirah, engkau melihat akan negeri akhirat itu akrabu, terlebih hampir ilaika kepada engkau minka daripada engkau, terlebih hampir kepada engkau daripada engkau. Okey, jadi nak cerita tentang sekarang ni, nak cerita tentang lipatan. Lipatan kan, dalam, kalau dalam sufi tu, kalau orang wali tu, dia ada satu istilah namanya lipatan. Mana boleh bergerak dengan pantas dan cepat. Sekelip mata sudah berada di timur, sekelip mata sudah berada di barat, sekelip mata sudah berada di Mekah kan. Kadang-kadang kita dapati dia, mereka ada di dua tempat. Ada orang jumpa ustaz, ada orang jumpa lah di Mekah. Ada pula orang kata dia tak pergi Mekah pun, dia ada kat sini kan. Maknanya itu taraf wali Allah Subhanahu Wa Taala lah. So sekarang ni kita nak lihat apakah makna lipatan yang yang kata yang paling bagus lah. Adakah dengan sekelip mata kita berada di dua tempat itu merupakan satu lipatan yang paling baik kan? Adakah itu yang terbaik sebenarnya? Mendapat taraf wali itu adalah, adakah itu satu benda yang paling baik berbanding dengan kita lebih mendahulukan akhirat berbanding dengan dunia, melebihkan dunia. Baik, sebenarnya idea atau yi mana memendek dan melipat jarak dan masa perjalanan yang sepatutnya menjadi kebanggaan kepada orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala bukanlah bermaksud melipatkan jarak perjalanan. Bukan maksudnya begitu. Bukan maksud atau yi itu melipat jarak perjalanan begitu. Kerana manusia diuji di dalam alam sebab musabab, mana alam dunia lah. Alam dunia, mana alam yang perlu ada usaha dan ikhtiar. Kalau alam wali ni dia tak ada usaha sangat, mereka boleh bergerak dengan betul pantas dan cepat. Kalau kita terpaksa kita menaiki kenderaan, kalau nak pergi mana pun, kalau nak pergi Mekah pun kita kena order lah tiket kapal terbang dan sebagainya kan. Masuk package umrah atau haji kita pergi sana. Mana kita perlu melalui tahap-tahap begitulah, pemeriksaan custom dan sebagainya kan. Tapi kalau orang taraf wali ni, custom pun tak check lah kan, tak ada nak check apa-apa, dia terus pergi masuk sana je. Baik, jadi bukanlah bermaksud melipatkan jalan perjalanan. Kerana manusia diuji di dalam alam sebab musabab, anak alam dunia, alam yang perlu pada usaha dan ikhtiar, bahkan menjadi kewajipan kepadanya meninjau lipatan yang hakiki, iaitu naklah merasakan dirinya sudah pun hampir dengan akhirat. Itu maksud yang sebenarnya lah. Mana dia merasakan dirinya itu telah hampir pada akhirat berbanding dengan dunia. Mana kecenderungan pada akhirat terlebih berbanding dengan kecenderungan dunia, berbanding dengan taraf wali tadilah. Kerana ada separuh kalau kita ni beribadah untuk mendapatkan taraf wali, supaya dia boleh terbang di udara, boleh berjalan di atas air kan, boleh terbang di atas air, terbang di udara, jalan atas air, boleh menyelam dalam tempoh yang lama dalam air. Separuh orang Malaysia dia nak taraf yang begitu. Sebenarnya itu satu niat yang tak baik lah. Saya tak digalakkan. Ini kira macam tidak ada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Inilah yang dituntut dan inilah hal keadaannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sebenarnya hidup di dalam ruang udara akhirat. Kan, mereka sebenarnya hidup dalam ruang udara walaupun hati mereka dunia, badan mereka di dunia. Badan di dunia tapi hati di akhirat. Hadis Hanzalah yang sering kita dengar adalah mengisyaratkan kepada aspek yang sedang kita bincangkan ini. Hadis tersebut berbunyi, Rasulullah SAW memperingatkan kami dengan syurga dan juga neraka, seolah-olah kami dapat melihat syurga dan neraka itu. Seolah-olah kami dapat melihat syurga dan juga neraka. Mana jiwa mereka tu walaupun badan di dunia tapi hatinya di akhirat lah.
batin dan akhirat kan. Ha, macam tu. Itu lebih baik berbanding kita mendapat taraf wali. Taraf wali yang boleh terbang di udara, jalan atas air dia sebagainya kan. Ha. Tapi kalau Allah Ta'ala telah memilih kita sebagai wali, terima je lah jawatan tu. Sebagai wali. Ha. Okay. Kita jangan minta. Kalau Allah Ta'ala telah menempatkan kita dalam makam asbab, macam lepas-lepas kita belajar, jangan kita minta di makam tajrid. Kalau Allah Ta'ala dah tempatkan kita di makam tajrid, makam para wali, jangan kita turun pada makam asbab pula. Ha? Rasakan kepada kaedah yang lepas lah yang kita belajar. Baik, kemudian nombor 82 bawah tu, orang yang ingin mencapai kedudukan marifat Allah Ta'ala secara sempurna pasti menghadapi empat jenis rintangan. Iaitulah gangguan syaitan, ajakan nafsu yang selalu ingin bersenang lenang, pengaruh dunia iaitu harta dan kedudukan, dan pengaruh persekitaran. Dan pengaruh persekitaran, nah, suasana sekitar, environment kan, ke kanan, depan, belakang kita kan, itu sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita. Itu adalah sebaik baik kita tempuh benda tu berbanding untuk dapat jawatan taraf wali. Kerana banyak pahala yang kita dapat, betul tak? Kalau kita berjaya melalui proses-proses rintangan dunia ni lah, yang penuh dengan tohmah, mena, fitnah, cabaran dan sebagainya. Ada ulama menyatakan langkah pertama yang harus ditempuh oleh murid ialah meninggalkan kepentingan duniawi secara keseluruhannya. Kalau murid belum juga berani meninggalkan kepentingan duniawi, dia baru bakal murid. Kata sebab ulama lah. Kata sebab ulama dia kata langkah pertama yang harus ditempuh oleh murid ialah meninggalkan apa saja kepentingan duniawi saja, dunia kita secara keseluruhannya. Walaupun badan tu mati di dunia, badan kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai manusia di alam sebab musabab ni kan. Tetapi hati kita kan penuh tujuan matlamat kita akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat, itu adalah lebih baiklah. Kalau murid belum juga berani meninggalkan kepentingan dunia, dia baru dinamakan sebagai bakal murid dia. Bukan murid, baru pra murid lah, prasekolah. Prasekolah kan, budak terika tu namanya prasekolah. Jadi baru masuk prasekolah, pra murid, belum dikatakan murid lagi. Pada zaman ulama salaf, bakal murid dilatih oleh guru. Para ulama pada masa salaf, ulama salaf saleh dahulu kan, orang-orang yang mau menjalani kehidupan akhirat ni kan, mereka ada guru yang melatih, guru yang mursyid dan sebagainya kan, yang melatih dia macam mana nak menjadi seorang murid. Latihan dikenali sebagai nama riadah, iaitu berlatih menundukkan nafsu sehingga berani meninggalkan kepentingan duniawi. Contohnya berpuasa, berqiyamul lail kan, bangun malam, solat subuh berjemaah, ni adalah salah satu daripada cara lah kan. Kita menjalani kehidupan akhirat itu walaupun badan kita itu di dunia. Baik, kemudian dalam latihan seringkali bakal murid melihat murid yang lain dikurniakan dengan karamah berupa kepentingan memendekkan jarak. Seperti memendekkan jarak di bumi, misalnya jarak antara Kuala Lumpur dengan Mekah dapat ditempuhi dengan hanya sekali tarik nafas sahaja, atau memendekkan masa, misalnya masa sebulan dalam bulan puasa dirasakan bagaikan sehari sajalah kan. Ini contoh, ni dah murid, ni murid, belum untuk guru lagi tu. Murid pun dah boleh orang kata berjalan di udara, terbang terbang di udara kan, berjalan atas air kan, ataupun boleh berada di Mekah dalam sekelip mata sajalah kan. Ni murid, belum tu lagi. Kalau bakal murid, biasa dia akan nampak apa murid ni dah dapat kelebihan dia. Okey, so sebenarnya kita jangan terpengaruh gitulah, jangan terpengaruh. Okey, kerana separuh orang ni dia nakkan keramah-keramah begitu. Bila ada keramah begitu, orang akan cenderung pada dia.
Ha, orang akan cari dia. Ha, dia nakkan taraf yang begitulah. Kedudukan wali Allah Ta'ala itu pada dia. Eh? Seterusnya tuan-tuan, bila bakal murid melihat berbagai-bagai kejadian keramah ini, sering terjadi ia sendiri ingin memiliki keramah tersebut. Ha, dia bila nampak orang lain ada keramah, kan dia pun nak juga keramah begitu. Sedangkan taraf dia belum layak untuk mendapat keramah. Eh, keramah ini ialah satu title ataupun kelayakan yang hanya dipilih sahaja oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja memilih. Bukan kita yang nak senang mandai-mandai nak menempatkan diri kita ya, di dalam merakam keramah. Okey. Tapi bagi orang yang sudah mencapai taraf seorang arif, hal ini dianggap tak penting lagi. Kalau dia dah sampai pada taraf arif billah, taraf-taraf wali yang terbang-terbang, dia kata tak perlu sangatlah benda tu, dia kata. Ha, yang penting dia kata malahan kebolehan seperti ini mungkin mengganggu peningkatan makrifat dia pula. Ha, boleh mengganggu tingkatan makrifat dia kepada Allah. Pemahaman makrifat mengenallah ajazmu mutabiq bil laqim adalil. Kau sebut dalam tauhid kan? Kerana tauhid dengan tasawuf ni dia kait mengait berkuang je. Kan? Ajazmu al mutabiq bil waqi' ma'adil. Kan jazam kejazaman yang bersesuaian dengan realiti, ma'adalil bersesuaian dengan hujah ataupun dalil. Okey. Kemudian kerana inilah pengarang mengeluarkan kata-kata hikmah di atas. At-tayyil haqiqi anta tuya masafata dunya anka hatta taral akhirah tadi aqrabu ilaika minka. Lipatan yang hakiki itu terlipatnya jarak dunia daripada anda sehingga anda dapat melihat akhirat itu lebih hampir kepada diri anda berbanding dengan diri anda sendiri. Baik, kemudian lihat di belakang itu kau surat 276. Jadi inilah dia aspek yang sewajarnya dikejar oleh orang yang menempuh jalan menuju kepada Allah, iaitu perlu melipat ingatannya terhadap dunia, sebaliknya menumpukan kehidupan di dalam ruang udara akhirat. Ha, itulah ya, dia punya makam kedudukan yang lebih tinggi sebenarnya berbanding dengan kata taraf wali tadi lah. Ha, mana kita perlu melipat ingatan terhadap dunia ini, lipat, jangan duk pandang sangat, sebaliknya menumpukan kehidupan di dalam ruang dunia akhirat. Manang akhirat ni bukan makna kita tanggungjawab dunia kita lupakan. Tak ada. Tanggungjawab kita sebagai hamba dalam dunia ini, tanggungjawab keluarga, tanggungjawab pada isteri, anak-anak kan, tanggungjawab dalam pekerjaan, itu semua adalah amanah juga yang perlu kita laksanakan. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun, imam ra'in wa huwa mas'ulun. Setiap kamu adalah penjaga, pemegang amanah. So nanti besok kamu akan ditanya juga tentang amanah yang diberikan kepada kamu. Fal imam ra'in wa huwa mas'ulun. Kan? Bermula imam itu adalah penjaga. Dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu jaga. Baik, kemudian di sinilah orang yang dianggap sudah biasa menempuh perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala, mengambil idea, mengadakan renungan harian, muhasabah harian dan idea ikatan dengan akhirat. Nampak tak? Ha. Semananya, kan, orang yang sudah biasa menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala ni, dia mesti ada ruang masa untuk merenung kehidupan harian dia. Dia mesti ada adakan masa dia untuk muhasabah diri. Okey? Kemudian tentang idea ikatan dengan akhirat mesti ada lah. Ha, kena pandailah bagi-bagi masa lah. Kan? Masa untuk orang kata menjalankan tanggungjawab sebagai ahli keluarga dalam masyarakat dan masa kita dengan berbunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Allah Ta'ala menjadikan siang dan malam. Menjadikan siang dan malam. Waja'anna nahara ma'asha waja'anna layla libasa. Kami jadikan siang itu sebagai kehidupan, malam untuk kutu, untuk beristirahat, bermunajat kepada Allah. Itu kelebihan Allah Ta'ala mencipta siang dan malam. Salah satunya ialah untuk kita kita bagi-bagikan masa kita begitu. Dan salah satu lagi Allah Ta'ala cipta siang malam ni tuan-tuan untuk kita menghitung hari. Menghitung hari dan usia dan masa kita, tahu tak?
Kalau tak ada siang malam, macam mana kita nak hitung hari? Tak boleh nak hitung hari. Okay? Ha, bila ada siang malam, kita tahu dah, oh, dah seminggu. Oh, dah sebulan. Oh, dah setahun dah. Rupanya, sekejap je dah setahun. Ha, kenapa? Kerana ada kalender, kan? Ha, Januari, Februari. Kan, itu dalam dalam Masihi. Kalau dalam Islam ini, ada Muharram, Safar, kan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jaminul Awal, Jaminul Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, sampailah kepada Zulhijjah. Ha, gitu. Maknanya dalam sebulan, dalam setahun tu ada 12 bulan. Ha, mana? Macam mana 12 bulan boleh terjadi? Kerana ada siang dan malam yang dihitung oleh para ahli falak. Baik, eh? Kemudian, sebelum murid memulakan wirid, dia perlu memerhatikan apakah yang akan berlaku padanya setelah dia menemui kematian. Sebelum murid memulakan wirid dia, dia perlu memerhatikan apakah yang akan berlaku padanya setelah dia memenuhi kematian. Bagaimana dia dimandi? Bagaimana dia dimandikan nanti bila dia mati? Dan bagaimana dia diturunkan dalam liang lahat ataupun dalam kubur? Bagaimana kubur itu akan menjadi salah satu daripada taman syurga atau lubang daripada lubang-lubang neraka? Okey? Bagaimana orang beriman, roh mereka akan ke syurga, khususnya roh orang mati syahid. Setelah itu, naklah dia merenung tentang kehidupan yang akan ditempuhnya di alam barzah. Kerana tempoh kematiannya sehingga berlakunya kiamat. Nampak tak? Tempoh tu lagi lama berbanding dengan tempoh di dunia, kan? Tempoh dunia umur kita mungkin 80 tahun, 70 tahun. Tapi dalam alam kubur tu adakah 70 tahun, 20 tahun? 80 tahun, kan? Kemungkinan lebih. Contoh yang paling mudah ialah orang dahulu lah. Orang yang telah mati sejak daripada Nabi Adam AS. Ha? Pada zaman Nabi dulu, kan? Jadi mereka itu masih berada di alam ruh. Kan? Selagi mana tak kiamat, masih itu masih lagi mereka di alam barzah. Sehinggalah kiamat besok. Dan kita pula besok pun tak tahu lagi lah. Berapa lama pula kita di alam barzah pula. Dia takuti masanya lagi lama berbanding dengan masa kita hidup dalam dunia. Hidup dalam dunia 60 tahun, 80 tahun. Kan? Alam kubur mungkin lebih lagi. Mungkin cepat, mungkin lebih, kan? Selagi mana tak kiamat, masih itulah di alam roh, alam kubur tu. Baik. Itu sebab yang Nabi SAW bersabda, Al-Kaisu mandana nafsahu amila lima ba'dal maut wal-ahmak kan manitama hawahu wa tamanyan Allah kama kala Rasulullah SAW. Al-Kaisu, orang yang cerdik, mandana nafsahu, itulah orang yang sentiasa menghisap akan dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk negeri akhirat, alam kubur, kan, akhirat. Wal ahmak, sedangkan orang yang bodoh, manitama hawahu, itulah orang yang cenderung kepada hawa nafsu dia, dan watamaniyan Allah, dan hanya semata-mata berangan-angan lah sajalah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan matalah juga sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wartanzum nafsun ma qadamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian perhatikanlah apa yang kamu persiapkan untuk hari besok. Wartanzun nafsun ma qadamat liqadin, perhatikan apa setiap diri itu, apa yang telah persiapkan untuk negeri akhirat dia. Dan bertakwalah kamu Allah kepada Allah Ta'ala, wallahu khabirum bima ta'malun, sungguhnya Allah Ta'ala itu meliputi ilmunya terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik. Setelah itu dia naklah mengingatkan berlakunya kiamat, hari kebangkitan, kemudian pembahagian buku catatan amalan dia, kemudian penghisapan, kemudian neraca, dan juga titian, sehingga ahli neraka menetap dalam neraka, maka ahli syurga menetap dalam syurga. Tetapi dia masih juga belum mengetahui nasib dan kedudukannya pada hari itu. Dia masih lagi tengah-tengah, kata dia. Tak tahu lagi ni, ke syurga ataupun ke neraka.
setelah merenung itu, semua naklah dia membaulah, dia memulakan zikir kepada Allah dan menemui Allah Ta'ala dengan berdoa, beristighfar, selawat kepada Nabi Muhammad SAW, bertasbih dan juga bertahlil. Ini dia punya wirid-wiridnya lah. Mana sebelum kita masuk pada wirid kita dalam harian kita, kan, kita digalakkan orang kata merenung dahulu. Merenung, okay. Apakah orang kata nasib kita di alam barzakh? Apakah nasib kita besok di di akhirat, di padang mahsyar? Macam mana keadaan kita? Hari penghitungan besok. Ada satu kumpulan contoh dah masuk ke syurga, satu kumpulan syurga. Kita ni kat mana sekarang ni? Kan? Lepas tu barulah kita memulakan wirid kita. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara adab. Adab untuk seorang tu masuk dalam zikir. Kemudian antara himmah, himmah orang yang ahli dalam menempuh jalan menuju kepada Allah Ta'ala ialah supaya kepentingan dunia terlipat jauh daripada ingatan mereka, sebaliknya menumpukan perhatian kepada kehidupan akhirat. Dari sini maka Syekh menyatakan at-tayyu, at-tayyu hakiki antatya masafata dunya anka hatta taral akhirah akrabu ilaika mika. Mana kan Syekh mengulang semula akan kalam dia, mengulang semula dia punya kata-kata hikmah tadi. Kenapa dia ulang balik? Kerana untuk salah satunya untuk mentahkikkan lah, kan, mentahkikkan apa yang dibahas tadi, kan. Sebabnya ada kaedah menyatakan mantakararat, barang siapa yang berulang-ulang mesti dia dapat. Sebabnya kalau kita nak mengulang sesuatu bait syair, kita kena ulang banyak kali. Kalau kita nak ulang ayat Quran, kita nak hafal, kita terpaksa ulang banyak kali, kan, baru kita boleh hafal. Tapi ada juga orang kadang sekali tengok pun dia dah boleh hafal lah. Sekali tengok pun dia dah boleh hafal, dia boleh ingat, kan. Ada satu cerita, ada satu apa tu, cerita yang yang apa tu, yang Cina punya, kan, Cina punya, kan, minda Cina tu, saya lupa tajuk dia, minda Cina, mana dia buat macam perlawanan lah, perlawanan siapa ingatan yang paling baik, kan, siapa ingatan yang paling baik, kan. Dia bagilah gambar banyak, ada dua orang cerita beradu kekuatan, siapa ingatan yang paling baik, maka dia bagilah gambar banyak banyak gambar, gambar yang hampir serupa, contohnya ada 100 gambar yang hampir serupa. Kemudian nyatakan perbezaan-perbezaan yang ada pada gambar tadi, kan. Dia boleh ingat. Itu memang orang yang kuat ingatan lah. Kalau kita letak 3 gambar pun kadang-kadang kita puas nak ingat apa perbezaan. Apa perbezaan ada 3 gambar tu? Tapi ini 100 gambar contohnya, dia boleh beza, kan. Kan? Itu ada satu mereka adu pasal jadual penerbangan. Jadual penerbangan di seluruh dunia. Jadual penerbangan di seluruh dunia. Pernah saya tengok dulu mereka adu, dua orang lawan, kan. Bila kapal terbang ni berlepas, bila kapal ni terbang ni turun, di mana dia berlepas, dia turun. Dia boleh buat perbezaan itulah. Memang tinggi betul lah dia punya IQ dia. Kuat sangat. Kita kadang takjub juga, kan. Tapi ini dunia. Dunia, kan. Satu dunia tu dia bagi peta dunia penerbangan jadual kapal terbang tu. Dia orang boleh ingat. Boleh ingat dia. Kita satu ingat. Nak ingat pun susah, kan. Baik. Seterusnya, inilah perkara yang sepatutnya dikejar oleh murid. Inilah perkara yang sepatutnya dikejar oleh murid. Dia perlu melipat ingatannya, melipatkan ingatannya terhadap kepentingan duniawi demi mengutamakan kepentingan akhirat. Seterusnya, Syekh Matilah menyatakan, in aratta an yakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna, payah sebut tu, fala tasta'izzanna bi izzin yafna. Apa maksudnya? In aratta, dan dikalau engkau kehendak, an takuna laka izzun, bahawa adalah bagi engkau itu izzun. Izzun mana keagungan, kemuliaan. La yafna, janganlah anda menganggap keagungan
la ihna mana tidak musnah. In arata an takuna laka izun la yafna, jikalau kamu kehendak bahawa adalah bagi engkau itu kemuliaan, keagungan la yafna, keagungan yang tidak musnah. Mana tetap teguh. Fala tasta'izanna bi izzat nafna. Janganlah anda menganggap agung keagungan yang akan rosak, itulah dunia. Okey. Kalau kita nak keagungan yang tak musnah, so jangan kita pandang pada keagungan yang musnah. Apa keagungan yang musnah? Dunialah. Pangkat, kedudukan, jawatan, kan? Ha, itulah keagungan yang musnah besok. Bila kita mati, apa ya? Kan? Contoh kalau kita pegang satu jawatan yang paling penting dalam dunia ni, kan, ataupun dalam negara ni lah, Perdana Menteri, kan, ha, besok kita mati, siapa yang dapat jawatan Perdana Menteri tu? Orang lain lah. Orang lain pula akan pegang jawatan itu. Ataupun mungkin tak sampai, tak mati lagi dah, dijatuhkan orang, orang lain pula akan pegang jawatan tu. Okey, itu jawatan yang tak kekal lah. Okey, harta tu juga. Harta, kadang-kadang sebelum kita mati pun harta kita dah berpindah tangan. Ha, kereta kita berpindah tangan pada orang lain. Kenapa? Kena tak bayar. Rumah kita berpindah tangan pada orang lain. Kenapa? Kena tak bayar rumah. Kan? Ha, tertunggak banyak, jadi akhirnya bank rampas, pindah pada orang lain. Eh? Ha, mana kedudukan yang tidak kekal, harta yang tak kekal lah. Okay? Apalagi kalau kita mati. Bila kita mati, harta memang berpindah tangan kepada waris kita juga. Ha, waris pula akan membahagi-bahagikan harta tadi. Tanah dibagikan, kan, duit dibagikan, dah diperaid-peraidkan semualah harta tadi lah. Itu maknanya harta tidak kekal. Tapi banyak orang mencari harta yang tidak kekal tadi sehingga kan dia lupa kepada negara yang kekal, iaitulah akhirat. Baik, kemudian antara isu yang dianggap paling dalam pada jiwa manusia ialah kecintaan kepada pangkat dan nama. Ha, nampak? Ini biasanya orang paling ada dalam jiwanya. Kan, orang macam mana pun dia ada kecintaan pada kepada pangkat dan juga nama lah. Sehubungan dengan itu, pepatah yang biasa keluar daripada mulut orang yang sentiasa menuju kepada Allah ialah perkara yang paling akhir yang keluar daripada hati-hati orang yang sedikit ialah kecintaan kepada pangkat dan nama. Maknanya cinta pangkat dan nama ni dia melokek kuek, asyik lah kita kan, melokek kuek ke hati setiap manusia ni lah. Ha, nampak? Dia susah benda tu nak buang. Susah benda tu nak buang. Walaupun kedudukan pangkat dan derajat itu besok akan dipersoalkan di akhirat besok, tapi orang masih lagi nak mendapatkan. Masih lagi nak merebut-rebut jawatan, kedudukan, pangkat dan juga derajat. Tak? Ha. Malahan sanggup menghabiskan duit dan sebagainya. Baik, seterusnya, walaupun seseorang itu berjaya memersihkan diri daripada penyakit-penyakit yang menimpa dirinya, kecintaan kepada pangkat tetap kekal dalam dirinya sehingga merupakan perkara yang paling akhir sekali keluar daripada orang-orang yang benar, orang yang siddiqin. Orang yang menuju kepada Allah ni, benda cinta pada pangkat kedudukan tu satu benda yang paling susah nak ditanggalkan ataupun nak dibuang, disental dan sebagainya. Ha, kerana setiap orang tu ada kecintaan-kecintaan begitu. Eh, kerana dengan pangkat kuasa kan, contoh kan, orang boleh buat apa aja. Ada pangkat kuasa kan. Ha, malahan kita boleh menambahkan harta bila ada pangkat, ada kuasa. Kan, dan akan menjadi rujukan daripada orang ramai, penumpuan orang ramai. Tengoklah kalau orang pangkat duduk, kan, semua orang berkojar, jurugambar bersosak-sosak bergambar kan, menggambarkan dia. Bila dapat gambar tu, ah, sukalah, seronok. Ada pangkat kedudukan. Eh, macam tu ada pangkat kedudukan. Macam tu jugalah. Kalau tak ada pangkat kedudukan, siapa nak bergambar dengan tuan? Ada tak? Tak ada, tak ada kemerimin mengojar tuan-tuan. Ha, kalau Imam Ghani mungkin ada. Osman mungkinlah dia ada post kit. Ha. Kamailah berkojar kameramen kan. Ha. Akbar buat liputan kan. Ha, gitu. Baik, seterusnya
Jadi perkara yang paling dalam dalam diri manusia ialah kecintaan kepada kekuasaan, pangkat dan juga kebesaran. Ini kerana persoalan ini mempunyai hubungan erat dengan asal-usul pencintaan roh. Mana pak? Dia ada kaitan dengan asal-usul daripada penciptaan roh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana persoalan ini mempunyai hubungan erat dengan asal-usul pencipta roh. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS di dalam di atas sifatnya. Kan? Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam AS di atas sifatnya. Allah Ta'ala maha mendengar dan ia juga mencipta pendengaran untuk manusia. Allah Ta'ala bersifat mendengar kan? Sami' mendengar. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan roh itu ada sifat mendengar. Roh yang ada pada manusia kan. Tanpa roh kita tak boleh mendengar. Asal roh itu daripada Allah Ta'ala. Asal dia kan? Allah Ta'ala meletakkan sifat dia, sifat mendengar itu. Tapi tak samalah sifat mendengar Allah Ta'ala dengan manusia. Ini nak bagi contoh lah. Allah Ta'ala meletakkan sifat mendengar itu pada roh. Roh itu letakkan pada badan manusia. Kata kemudian Allah Ta'ala itu maha berkehendak dan dia menciptakan kehendak dan keinginan untuk manusia. Semana kalau Allah Ta'ala ada sifat iradah berkehendak, manusia pun ada sifat berkehendak. Tapi tersamalah kehendak Allah Ta'ala dengan kehendak manusia. Tapi nak cerita sini, Allah Ta'ala, manusia pun ada sifat kehendak, berkenakan kepada kesesuatulah, kedudukan, pangkat, jawatan kan. Maka situ seterusnya Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang baik dan dia menciptakan untuk manusia persediaan untuk meninjau sesetengah nama Allah Ta'ala yang baik. Okay? Kalau Allah Ta'ala mencipta ada nama-nama yang baik, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim kan, so manusia pun nakkan nama-nama yang baik seperti nama-nama yang baik yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita manusia pun ada yang bernama Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, kan, Abdul Fattah, Abdul Wahab kan. Sebenarnya ada penurunan begitulah. Kemudian antara nama Ta'ala yang baik ialah Al-Awwal. Al-Awwal lah, Al-Awwalu wal-Akhiru. Jadi apa kaitannya Al-Awwal dengan pencinta roh? Antara nama Ta'ala ialah Al-Awwal, yang pertama. Kerana itu manusia sentiasa mencari ruang agar dirinya berada pada peringkat yang awal dalam segala perkara. Tu kaitan dia. Okey. Manusia kan dia nak yang terawal. Kalau ambil nombor bayar bil dekat pejabat pos kan. Dekat ataupun ambil dividen lah. Dividen SP pergi dekat bank kan. Kalau boleh kita nak orang yang pertama nak tengok kan berapa kadar dividen yang kau dapat tahun ni kan. Gitu. Kerana manusia sifat begitu, nakkan yang awal. Tapi bila baca duduk sebelah imam, mesti baca doa. Dia menghelat. Minta maaf lah imam, dia kata kan. Tak nak pula dia. Tapi kalau dalam bab dapat dividen, dia dulu pokok je pula lah. Tahu tak? Ada dapat dividen itu? Kata dapat dividen lah. Baik, seterusnya tuan-tuan, antara nama Allah Ta'ala ialah Al-Awwal yang pertama. Kerana itu manusia sentiasa mencari ruang agar dirinya berada pada peringkat awal dalam segala aspek. Mana dia nak duduk atas sekali, tak nak duduk bawah. Kemudian antara nama Allah Ta'ala pula yang Al-Akhir. Kerana manusia punya sifat ingin kekal, ingin kekal tetap menataplah dunia ini. Itu kaitannya kan, dia nak yang paling akhir sekali menetap. Mana orang yang paling akhir sekali memiliki harta itu, orang lain tak boleh. Tapi akhirnya mati juga. Nampak tak? Contoh yang paling mudah ialah Fir'aun ke ataupun Namrud ke, raja-raja yang besar yang zalim kan. Mereka nakkan benda tu, dia nak kekal. Contohnya Fir'aun, ada dia bermimpi bahawa akan ada seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaan dia. Dia nampaklah mimpi dia. Kemudian dia panggil nujum, dia kata, ini tak boleh tuanku. Akan ada nanti seorang budak lelaki,
akan lahir ke dunia ni akan meruntuhkan kerajaan tu. So apa kita nak buat? Kita bunuh semua kanak-kanak lelaki, nampak kan? Ha, tu cara dia. Kenapa dia nak kekal? Nam apa? Firaun tu dia nak kekal memegang kuasa tu. So dia perintahkan semua anak Bani Israel lelaki, lahir saja mestilah dibunuh. Ah ha, banyaklah, 20,000 lah dibunuh. Tapi akhir dia jatuh tak? Dia jatuh juga. Kalah juga dia. Ha, malahan dia tenggelam dalam Laut Merah. Kerana mengajar Musa dengan kaum Bani Israel, akhirnya dia tenggelam. Maknanya habis juga kekuasaan dia. Kuasaan dia dimiliki pula oleh orang lain. Dia asalnya dia nak kekal begitu. Ha, dia peras gugur rakyat. Kan? Ha, dia nakkan harta semua rakyat ni mestilah bekerja untuk dia, dia kata. Kena bekerja dia. Maka dia peras gugur rakyat. Kan? Semua hasil-hasil semualah nak diserahkan pada dia. Hasil tanaman, hasil pertanian, semua kena serahkan pada dia lah. Kalau tak serahkan, mestilah dikenakan cukai yang tinggi kepada rakyat. Ha, macam tu. Itu cara dia. Dia nak berkuasa. Ha, tapi akhirnya dia kalah juga. Siapa yang kekal, siapanya? Yang kekal siapa sebenarnya? Iaitulah Allah Ta'ala yang kekal. Aku yang kekal, kata Allah Ta'ala. Ha. Baik, seterusnya. Kerana itulah kita melihat syaitan datang menggoda Nabi Adam AS dalam aspek ini. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, fatakuna minal khalidin. Fatakuna minal khalidin, dan dengan itu engkau termasuk dalam lingkungan orang yang kekal dalam syurga. Jadi syaitan memberi nasihat kepada Nabi Adam AS bersama dengan Siti Hawa, mereka hendaklah memakan buah kudi. Kalau tak makan buah kudi, kau akan tak kekal. Kalau kau nak kekal dalam syurga, kena makan. Itu namanya khuldi. Mana khuldi itu kekal. Aku ni hanya sebagai penasihat saja. Kan? Tukar penasihat pun ada juga. 20%. Kan? Tadi pernah beli. Kan? Lepas itu naik pula 25%. Apa yang 25%? Nabi kata 25% anak anda bernikah. 25%. 25 hari bulan anak anda akan bernikah. Oh, iya ke? Lepas tu dulu lah aku tahu. Wah, kan? Ha, macam tu. Baik, kemudian. Orang Islam dituntut mengambil sesuatu daripada nama-nama Allah berdasarkan kepada landasan ubudiah. Terdapat nama Allah Ta'ala tidak harus digunakan oleh manusia. Kerana itu berkaitan dengan rububiyah Allah Ta'ala seperti azamah. Azamah dan kibriyah. Keagungan dan kemegahan ni tak sesuai lah digunakan oleh manusia. Azamah ni adalah perkataan azamah, besar. Ain zod, ain zod mim, azim, besar. Azamah. Kemudian kibria asal daripada perkataan kibir. Kibir ni sombong. Nama tu tak sesuai digunakan kepada manusia. Kerana nama itu hanya layak kepada Allah Ta'ala saja. Jangan kita menggunakan perkataan azamah, kibria. Dalam sebuah hadis saya menjelaskan, al-azamah ialah pakaian aku, manakala al-kibriya adalah selendang aku. Sesiapa yang cuba merampas daripadaku satu sahaja daripada sifat tersebut, aku akan campakkan ke dia ke dalam neraka. Aku campakkan dia dalam neraka. Kenapa? Kerana dia merampas pakaian aku dan merampas selendang aku. Ini dikatakan sebagai kata-kata majas lah. Kata-kata balagah. Mana azamah itu pakaian, dan juga kibria itu, kibria mana kemegahan itu adalah selendang aku. Kemudian terdapat nama-nama yang hanya layak untuk umat Ta'ala saja, walaupun kita berhak mengambil daripada nama-nama itu mengikut landasan ubudiah. Contohnya sifat mulia. Sifat mulia, timbang rasa, belas kasihan. Okay. Ini asalnya nama Allah. Sifat mulia, sifat kebesaran, sifat orang kata belas kasihan. Ini asalnya adalah sifat Allah Ta'ala. Tapi boleh digunakan untuk manusia juga. Yang penting di sini ialah kecintaan kepada pangkat, kebesaran, penunjulan diri adalah suatu yang mendalam dalam jiwa manusia, kerana dia mempunyai hubungan dengan asal-usul pencipta roh, persediaan dan juga peninjauan. Mana ada kaitannya?
Kenapa manusia cinta pada dunia? Pangkat dan kedudukan. Kerana ada kaitannya dengan cerita tadi kan. Ah, ha, gitu. Itu sebabnya sifat orang kata pangkat, cinta pangkat ini satu sifat yang susah untuk ditanggalkan, susah untuk dibuangkan. Ha, makan masa yang lama lah, kena kuat mujahadah diri, barulah boleh buat. Kan? Ha. Baik. Kemudian di dalam syariat di sini tak dapat tidak manusia perlu bermujahadah diri mengikut landasan syariat. Di dalam syariat dapat diperhatikan orang yang mencari pangkat kewalian tidak akan dapat diberi pangkat tersebut. Siapa yang nak pangkat wali, dia tak akan dapat pangkat wali. Kan? Ha. Malah ada juga kadang-kadang tu dia, contoh paling mudah lah, dia ni bapa angkat. Dia ni bapa angkat. Dia ada anak perempuan angkat. Ada, dia nak jadi wali juga. Pernah datang macam agama, pernah datang. Kan? Ha. Dia nak, dia nak benda tu disembunyikan, anak dia tu anak, anak angkat tu anak luar nikah. Tapi dia nak menjadi wali kepada anak itu. Ha. Saya cakap tak boleh kan. Kan bapa, tuan ni bapa angkat, lepas tu bukan ayah yang sebenar kepada budak perempuan ini. Jadi kalau ikut pada proses, anak ni kena mohon wali hakim di mahkamah tuan. Eh, tak boleh ustaz. Kita ni membuka aib orang gitu. Eh, kita kan digalakkan menyembunyikan aib gitu. Betul ni, kita betul ni, bukan kita bohong. Ah, sampai bertekak dengan dia. Lalas saya bagi tuan jumpalah pegawai di atas. Jumpa pegawai di atas macam tu juga. Lalas dia balik, sebab sekarang tak datang ni. Ya, tak tahu anak dia, anak angkat dia nikah tak nikah, saya tak tahu. Eh? Tak faham kan? Susah. Dah dia sebagai apa angkat dan anak tu tak sataraf, mana dia boleh layak jadi wali pada budak itu. Jawatan wali itu berpindah pada wali hakim. Jatuh jawatan kepada sultan. Sultan turun kuasa kepada qadi. Qadi akan jadi wali dia. Tapi tak, dia juga nak menikahkan anak tu. Biar aku nak nikahkan anak tu. Dia kata nanti menjatuhkan aib dia, nanti dia punya lelaki suami budak perempuan tu nampak, keluarga dia tahu, jadi menjatuhkan maruah lah. Ha, macam poning dia nak lantak kau lah. Tahu tak? Ha. Dia tak nak anak perempuan tu tahu. Dia tak nak anak perempuan tu tahu yang anak perempuan itu adalah anak tak satar. Dia tak nak tahu. Dia tak nak. Tak nak anak perempuan tu tahu. Menjatuhkan aib, dia kata. Pada tentu adalah macam mana kan? Jatuhkan aib. Kena tahu, kan? Budak perempuan tu dia kena tahu dia tu tak satarap. Ha. Dia tidak boleh berwalikan kepada ayah angkat dia tu. Tak boleh. Kalau tetap juga jadi wali, tak sah perkahwinan itu. Ha. Baik. Kemudian sikit lagi ya. Di dalam syariat dapat diperhatikan orang yang mencari pangkat kewalian tidak akan diberi pangkat tersebut. Ha, itu pangkat wali dunia tu. Ha. Apalagi wali akhirat kan, wali betul. Ah, memang tak dapatlah jadi wali. Memang kau tak layak jadi wali. Contoh tak ada anak perempuan, kau nak jadi wali pula, mana boleh? Kau ada anak lelaki, kau nak perempuan, tak ada, tak boleh. Seterusnya, mencari pangkat dan kepimpinan juga pula juga termasuk dalam perkara yang berbahaya. Kerana dia menyebabkan wujud perlumbaan untuk mendapat pangkat tersebut dalam masyarakat Islam. Apabila zahir pada diri manusia keinginan-keinginan seperti ini, dia diharamkan dari memperolehinya kerana persoalan ini sebenarnya menimbulkan kesan berbahaya, malah berbahaya kepada jalan yang dilalui oleh orang-orang yang cuba mendapatkannya. Nampak? Masalah ini adalah satu masalah yang dalam di dalam jiwa manusia sehingga membuatkan setengah orang yang menempuh jalan menuju kepada Ta'ala menyatakan kecintaan pangkat dan kepimpinan tidak dapat keluar dalam hati sama sekali. Ada pula menyatakan begitu, kecintaan kepada pangkat dudukan ni, kepimpinan ni, susah sangat nak buang lah, tak boleh nak buang, dia kata.
gitu. Keluar dari hati seseorang sebagaimana yang disebutkan sebelum ini bukanlah bermaksud hilang sama sekali dari hati seseorang itu, sebaliknya lebih berbentuk keluar sejenis kecintaan kepada pangkat pada hati, tetapi kecintaan kepimpinan terkekal. Kan? Kecintaan kepada kepimpinan dikatakan terus kekal, sedangkan kecintaan pada pangkat boleh buang. Itu kan, itu pula perbezaan dia. Walaupun begitu, walaupun bagaimanapun, tak semua kepimpinan itu kecil. Ada kepimpinan yang baik, kan? Ada kepimpinan yang bagus. Malah kalau orang tu dah tak megang jatah pimpinan lagi tadi, orang tetap akan kata menyebut-nyebut nama dia, menyebut-nyebut jasa dia, walaupun dia tak pegang lagi jawatan itu. Nampak? Ataupun contohnya orang tu dah mati dah, jasanya tu masih disebut-sebut lagi. Itu contoh kepimpinan yang baik. Mana dia sentiasa disebut. Malahan dibukukan pula. Dibukukan pula cerita dia, kepimpinan dia macam mana. Kan? Contohnya kepimpinan Umar bin Khattab, kepimpinan Rasulullah, kepimpinan siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz. Kan? Kepimpinan yang baik. Mana walaupun dah mati pun masih lagi orang menyebut kepimpinan dia. Tak? Seterusnya, kepimpinan yang terpuji, ada kepimpinan yang keji, ada juga kepimpinan yang terpuji. Kepimpinan yang terpuji ialah kepimpinan yang disyariatkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa ja'alnal muttaqina imama. Dan jadi kalau kami pemimpin orang yang bertakwa. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Habis ya? Cukuplah hari itu, hari ini. Satu kitab lah. Wallahu a'lam. Allah akan sabri. Ada soalan daripada jemaah? Ha? Wali ada. Wali autad, wali badal, kan? Adalah kedudukan wali-wali itu kan. Ada jumlah wali itu ramai, ada jumlahnya seorang je. Ada wali, ada nyatakan di atas Kaabah tu pun ada wali lah. Tapi tak perlulah minta jadi wali. Tapi kalau tuan dilantik jadi wali tu, itu satu kelebihan lah Allah Ta'ala bagi kan. Okay. Boleh hilang dalam sekelip mata. Okay. Wali hebat, jawatan kan. Karamah, punya karamah lah. Kalau Nabi dia ada mujizat, wali pula dia ada karamah dia. Karamah wali. Kalau wali pun bagus juga. Tapi jangan kita minta lah begitu. Wali pun banyak je. Dia kalau mati seorang wali, maka Allah Ta'ala akan melantik seorang wali yang lain sebagai pengganti dia. Dia ada sebut kan dalam kitab. Mati seorang wali akan lantik wali yang lain pula. Tapi jangan kita minta. Jadilah. Wallahu a'lam. Habis eh? Tak ada. Gimana? Jawapan ada lah tu. Ni nak soal dulu. Jadi siapa yang nampukkan tahap wali ni? Biasanya yang mengiktiraf orang tu wali biasanya adalah orang ramai. Orang ramai yang mengiktiraf dia sebagai seorang wali. Bukan wali itu yang diklaim akulah wali. Kalau wali band boleh. Wali band, tahu tak wali band? Indonesia ada satu-satu kumpulan nyanyi kan. Wali band apa dia? Wali ya wali. Siapa tu? Jenderal pun dah meninggal lah. Dah buka cerita boleh lah.
Alhamdulillah lah tu. Ada nak perempuan tak? Anak perempuan ada? Oh, dah cucu. Oh, dah tu. Mana dah jadi wali dia tu. Dia banyak pakai, pakai apa? Banyak pakai tu pakai apa? Pakai baju ke? Tadi jenazah cakap, sekarang dia cakap sendiri. Allah Akbar. Okey lah habis. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatina abdani wa shifaiha wa nasri wa diyaiha wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqina as-sadiqah wa ala mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyana fatan ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala qadim. Allahumma bakkana fi din, Allahumma bakkana fi din, Allah subhanahu wa ta'ala jami' al-marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqil ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Pukul 9 segala nikahkan satu pasangan dekat Semban lah. Sekarang ni imam belum lantik kan? Banyak masjid yang belum lantik imam yang baru. Jadi